Halo Sobat Bola. Di video kali ini kami akan mengabarkan jadwal siaran langsung babak 16 besar Piala FA 2022 yang akan ditayangkan oleh RCTI mulai malam ini. Berikut selengkapnya Sob. Jadwal di hari Rabu tanggal 2 Maret jam 2.15 dini hari, tim dari kasta kedua Inggris Peterborough akan menantang Manchester City. Laga ini akan ditayangkan oleh beIN Sport 1 dan RCTI. Kemudian jam 2:30 dini hari pertandingan Crystal Palace lawan Stoke City ditayangkan beIN Sport Extra. Jam 2:55 dini hari pertandingan Middlesbrough lawan Tottenham ditayangkan beIN Sport 3. Kemudian untuk hari Kamis tanggal 3 Maret jam 2:15 dini hari, tim dari kasta kedua Inggris Luton akan menantang Chelsea. Laga ini akan ditayangkan oleh beIN Sport 1 dan RCTI. Jam 2:30 dini hari pertandingan Southampton lawan West Ham ditayangkan beIN Sport Extra. Jam 3:15 dini hari pertandingan Liverpool lawan Norwich City ditayangkan beIN Sport 3. Kemudian hari Jumat tanggal 4 Maret jam 3:15 dini hari, Everton akan ditantang oleh tim dari kasta kelima Inggris Boreham Wood. Laga ini akan ditayangkan oleh beIN Sport 1 dan RCTI. Dan di hari Selasa tanggal 8 Maret jam 2:30 dini hari, pertandingan Nottingham Forest lawan Huddersfield akan ditayangkan oleh beIN Sport Extra. Untuk top skor sementara Piala FA 2022 sampai babak 16 besar, dipimpin oleh Jadon Stockley dengan koleksi 4 gol, dibuntuti Harry Kane dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 3 gol. Sedangkan untuk top assist dipimpin oleh Nathanael Ogbeta dengan koleksi 4 assist, dibuntuti Kevin De Bruyne dengan koleksi 3 kali assist. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat. Dadah.